Pelayanan publik sempat berhenti di tengah pandemi COVID-19, kini kembali dibuka untuk umum. Setelah pemerintah pusat mengizinkan daerah yang berstatus zona hijau untuk penerapan new normal. Seperti yang terlihat di kantor pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan publik kembali dibuka dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Di tempat ini, setiap pengunjung diwajibkan mencuci tangan, menggunakan masker, mengukur suhu badan, dan saat mengantri juga tetap menjaga jarak. Namun, terobosan baru di tempat ini juga bisa melakukan video teleconference dengan warga yang tengah mengantri. Juga bisa dilakukan dari luar ruangan untuk menghindari antrian panjang. Bahkan, masyarakat yang datang ke tempat ini tanpa menggunakan masker akan diberikan masker oleh petugas jaga. Sementara para pegawai di tempat ini juga mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan kaos tangan saat melakukan transaksi dengan masyarakat, sehingga sedikit pun tak ada kontak langsung kepada siapapun yang datang ke tempat ini. Itulah salah satu cara pemerintah Kabupaten Toraja Utara mempertahankan wilayahnya menjadi kabupaten yang zero dari COVID-19 dengan predikat zona hijau.